للرجال نصيب مما ترك فالأول المتصل الإسناد بنقل آل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قاضحة فتوذي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمدين wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan kenikmatan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar menuntut ilmu untuk memperdalam ilmu agama agama Islam Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Takriratu Asaniyah As شرح المنظمه البيقونيه للشيخ حسن المشاد. و هذا الوقت سوف نتحدث عن الحديث أشاذو الذي قبلنا الحديث المدلس والآن الحديث أشاذو قال الناظم رحمه الله تعالى وَمَا يخالف ثِقَةٌ فِيهِ الْمَلَى فَاشْشَاذُ وما يخالف ثقة فيه المال فشاذ وما يخالف سيقات فيه المال فشاذ قال الشارح رحمه الله تعالى نفعنا برومه في الدارين آمين وما يخالف راو ثقة أي أدل ضابط الحديث أشاذ أبا سُبْنَرْنِيَ الحديث الشاذ أو حديث شاذ سبنرني حديث hadis syas itu artinya adalah apabila ada sebuah hadis yang mana hadis tersebut kita mendapatkan dari satu riwayat ketika kita berjalan kita menemukan ketika kita mencari di dalam kitab-kitab hadis kita menemukan kembali hadis yang sama akan tetapi di situ dengan riwayat yang berbeda. Misalkan di sini ada sebuah kalam. Contohnya adalah bukan sebuah hadis, tapi sebuah kalam. Misalkan, ketika saya bertemu dengan Umar, di sini ada kawan saya, namanya adalah Umar. Ketika saya bertemu dengan Umar, saya mengatakan, silahkan datang ke rumah saya dan nikmati apa yang ada. Anggap saja itu rumah, rumah kamu sendiri. Kemudian saya berjalan atau suatu uh, ketika saya ketemu teman saya yang bernama Ahmad. Nah, dengan Ahmad ini saya berbicara dengannya. Silakanlah kamu datang ke rumah saya. Kemudian kamu nikmati apa yang ada. Kamu nikmati, kemudian kamu bisa di sana mengambil apapun, uh, menikmati apapun, anggap saja sebagai rumah kamu sendiri. Tetapi dengan satu syarat jangan masuk kamar saya. Misalkan. Maka di situ kalau kita temukan di sini ada satu riwayat dari Ahmad, di sini di sini ada satu riwayat dari Ahmad, di sini ada satu riwayat dari Umar. Ketika berkata dengan Umar, silahkan datang ke rumah saya, nikmati semua apa yang ada di situ tanpa ada istisna, tanpa ada tanpa ada syarat, tanpa ada pengecualian. Tetapi ketika berbicara dengan Ahmad, Pembicaraannya di situ, uh, silahkan datang ke rumah. Tetapi dengan syarat tadi, ada syaratnya: tidak boleh masuk ke kamar. Nah, maka di sini ada satu hadis yang sama, ada satu kalam yang sama. Hadis adalah ucapan, ada suatu kalam yang sama. Akan tetapi, di situ memiliki perbedaan. Nah, maka di sini dilihat, ini sebenarnya yang mana. Maka di sini ada kemudian di sana ada para ulama-ulama, ada orang-orang misalkan kalau hadis adalah ulama yang yang meneliti. Kemudian di sini ada orang-orang banyak. Si Ahmad menyampaikan ke orang, "Ih, eh, saya ini diundang ke rumah untuk eh, di sana bisa menikmati apa aja tapi nggak boleh masuk ke ke kamar." Kemudian si Umar berbicara juga kepada orang-orang, "Saya juga diundang di rumah si A, si fulan." Akan tetapi Uh, tidak ada syarat sih saya boleh nikmati apa aja pokoknya saya datang ke sana anggap aja itu ke rumah rumah saya gitu nah kemudian orang-orang itu pastinya bingung ini yang benar yang mana yang di sini nikmati aja seluruhnya dari kata si Umar kemudian di sini ada kata Ahmad kata Ahmad uh, ya, nikmati aja tapi yang penting jangan masuk ke kamar nah karena di sini ada sebuah perbedaan dengan satu kalam yang berbeda, ada perbedaannya, maka di sini akan ditelitilah di antara kedua orang ini manakah yang paling siqah. Ahmad atau Umar? Ahmad atau Umar? Diteliti, diteliti. Ah, si Ahmad itu orangnya siqah. Si Ahmad siqah. Bahkan dia paling siqah di antara teman-teman yang lainnya. Ini di sini ada Umar, Umar ini kadang dia lupa, kadang dia gampang lupa, atau dia itu e, tidak terlalu lupa, tetapi terkadang ada hal-hal yang kurang teliti, kurang diqah, kurang teliti. Akhirnya dia siqahnya e, turun menjadi soduk. Kalau dalam hadis adalah soduk, artinya nanti hadisnya menjadi hasan. Ya soduk lah, atau siqah. Oke, di sini orangnya siqah, bukan do'if, tetapi siqah. Tetapi di sini ada Ahmad yang lebih siqah daripada Umar. Maka orang-orang di sini melihat ini ada Umar, dia bilang silahkan datang ke rumah, nikmati apa aja, terserah. Kemudian di sana ada Ahmad yang lebih siqah, dia bilang nikmati aja, pokoknya jangan masuk kamar. Hmm, hadis ini yang makbul hadisnya siapa? Nah, yang makbul adalah hadisnya Ahmad. Kenapa Ahmad? Karena Ahmad lebih si siqah. Si Umar itu dia siqah tetapi tidak sesiqah si Ahmad. Maka hadisnya atau kalam atau berita khobar yang diterima oleh Umar itu menyelisihi daripada khobar yang diterima oleh Ahmad yang mana Umar ini siqah. Si Ahmad ausak atau lebih siqah menyelisihi Umar yang siqoh menyelisih yang ausak, maka hadisnya atau kalamnya atau khobarnya si Umar namanya syad. Sedangkan kalamnya si Ahmad itu mak makbul. Wa au syad itu adalah mahfud, berarti hadisnya Ahmad itu hadis mahfud, artinya hadisnya diterima. Sedangkan hadisnya Umar itu hadisnya syas dan tidak diterima. Artinya menjadi do'if. nah, seperti itulah. Intinya adalah apabila di sana ada sebuah hadis atau sebuah riwayat. Yang mana ada beberapa riwayat, ada satu jalur, dua jalur. Misalkan jalur A dan jalur B. Jalur A ini ausak yang jalur B siqah. Nah, orang-orang yang siqah ini meriwayatkan hadis yang sebenarnya sama dengan hadisnya orang-orang yang lebih siqah akan tetapi hadisnya ada perbedaan dan perbedaan ini sangat mempengaruhi maka hadisnya orang yang siqah menyelisih orang yang ausak maka hadisnya menjadi hadis syadz Oke selanjutnya kita lihat pada syarah uh, Syekh Hasan Masyad. wa ma yukhalif rawin siqotun ay adlun dhabitun. Ma artinya di situ ma sesuatu artinya hadis. Hadis yang mana? Hadis itu uh, diselisihi yukhalif rawin diselisihi oleh seorang rawi siqatun yang siqah. Jadi ada perawi yang siqah menyelisihi fihi ay fil hadisi A'i fi matnihi aw fi sanadihi bi ziyadatin aw nuqsanin oke okay, kita bahas satu persatu wa ma yukhalif rawin siqatun sebuah hadis yang mana hadis tersebut dibawakan oleh seorang perawi yang siqah kemudian dia menyelisihi daripada yang lebih ausak nah siqah itu apa di dalam salah uh, di dalam syarat di dalam salah satu syarat al hadisus as sahih -so itu apa? Dikatakan oleh al Imam al-Iraqi, al fal awwal fal awwalul muttasilul isnadi bi naqlin al dhabidil fuadi an mislihi min ghairi masyuduzi wa illatin qadhihatin fatuzi. Artinya di situ salah satunya adalah tidak adanya suatu il ilah atau syadz Nah, maksudnya syas di sini adalah ini. Tidak ada syas, artinya tidak ada penyelidikan di antara hadis hadis satu dengan hadis yang yang lain. Kemudian apa itu siqah? Imam Suyuti katakan dalam Imam Suyuti hadus sahihi musnadun bi adlin dhabitin an mislihi. Binaqli adlin dhabitin artinya adalah sebuah hadis itu dikatakan sahih apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh pertama oleh orang yang adil kemudian oleh orang yang dobit dobitnya harus tam kemudian dia harus ittisal sanad kemudian tidak ada ilah tidak ada syas tidak ada ilah tidak ada tidak ada syas nah tadi ada dua hal yaitu adalah kedobitan dan sebuah keadalahan dobit dan adil bersatu menjadi satu dalam satu istilah para muhadisin menjadikannya satu istilah yaitu si siqah. Kata siqah di dalam ilmu hadis itu berarti adil dan dobit. Tetapi kalau dikatakan adil, belum tentu dia dobit. Kalau dikatakan dia dobit, belum tentu dia adil. Kalau sudah dikatakan siqah, maka dia adil dan dobit. Oke, okay. berarti di sini tadi ada dua, ada satu hadis. Oke, okay. satu hadis tetapi hadis ini melalui beberapa riwayat atau jalur peri periwayatan. Misalkan kita ambil dua. Yang di sini ada orang yang adil dobit. Di sini adil dan dobit. Tetapi adil dan dobitnya ini dia mi'ah fil mi'ah atau 100%. Misalkan ya 99 lah kita bilang 99. Tapi yang di sini itu 95. Misalkan 95 yang di sini 98. Ai fil hadisi matnihi Maksudnya fihi di situ adalah di dalam imma dia, di dalam sanatnya atau di dalam matannya. Yang menyelisihi itu bisa saja matannya, bisa saja juga sisa sanatnya. Nah, kalau matanya seperti apa? Matanya yang seperti tadi yang saya jelaskan, yang sebagai contoh yang di awal itu adalah seperti matan isi. Kemudian kalau sanatnya, sanatnya itu seperti apa? Misalkan, di sini ada Ahmad, ada Umar, kemudian ada Zaid. Ahmad mendapatkan hadis dari Umar, Umar mendapatkan hadis dari Zaid. Kemudian kita temukan, di kita mencari-mencari-mencari di dalam kitab lain, hadis lain, ditemukan ternyata Ahmad mendapatkan hadis dari dari siapa? Mendapatkan hadis dari Uh, dari Umar, Umar mendapatkan hadis. Ternyata, dari uh, Sifulan, misalkan, mendapatkan dari Abdullah. Umar mendapatkan dari Abdullah, kemudian Abdullah mendapatkan dari Zaid. Satu riwayat ada empat orang, satu riwayat lagi ada tiga, tiga orang, dan di situ ada nama-nama yang sama, tetapi di situ ada. Satu orang yang satunya ada, satunya tidak ada. Maka itu nanti menjadi sebuah hadis yang syas. Bahkan bisa menjadi hadis e, muallal nanti. Di sana ada pembahasannya tersendiri. Biziadatin au nuksonin. Ima, matan itu dia ada tambahan ataupun pengurangan begitu juga dengan sanat tadi yang satu sanatnya tiga orang yang satu sanatnya empat orang sedangkan tiga orang yang ini sama namanya tapi di sini ada satu orang tambahan maka itu juga bisa dikatakan syad al mala ai <tip> al imkanil jam'i hadis satu dengan hadis satu yang satunya lebih kuat lebih siqah yang satu siqah hadis ini menyelisihi hadis yang ini dan tidak dapat kita gabungkan keduanya maka itu menjadi hadisnya satu sas satunya mah -mahfud. tetapi kalau di sini ada dua hadis secara zahir kelihatannya berbeda tetapi bisa kita gabungkan bisa digabungkan menjadi satu biasanya para ulama mencari 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 ah ternyata hadis ini bisa di digabungkan menjadi satu maka hadis tersebut bukan lagi menjadi hadis syaz, menjadi makbul, kedua-duanya mak makbul. Bi'ankana yalzamu min qabulihi raddu ghairihi. Nah, menjadikan kalau hadis tadi tidak dapat kita gabungkan, maka yang satu adalah menjadi hadis syaz, yang satu menjadi mahfud. Nah, karena disebabkan hadisnya itu syaz, dia tidak dapat kita gabungkan, tidak dapat diterima, maka hadis tersebut menjadikan apa? Yang satu diterima dan yang satu di, ditolak. Fasyadu, maka itu yang disebut dengan hadisun syaz. Ay, fahuwal musama indahum bisyad. Menurut indahum siapa? Ulama al-hadis. Ulama al-hadis, ul muhadisin. Itu adalah dinamakan dengan syad. Al-mushtarati intifa'uhu fi hadis sahih. Itu karena apa? Karena ketiadaan ketiadaan syarat yang sempurna lima limanya ada di dalam hadisun sahih. Kan kita tahu awaluha sahih wa huwa matasal isnaduhu wa lam yashudha aw yu'al yarwihi alun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi ini adalah mazumah al-baikuniyah Awaluha suhihu wahuwa matasal. Yang pertama itu soalu sanad. Wahuwa matasal. Isnaduhu walam yashudha au yu'al. Tidak ada syah, tidak ada illah. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fitabdihi wa naqlihi. Tetapi di sini ada satu syarat. Lam yashudha, tidak ada syah. Ternyata hadis tersebut ada syah. Maka hadis tersebut tidaklah memenuhi syarat yang lima untuk hadis unsa sahih. Maka hadis tersebut menjadi hadisun da da'if Amma amkana al Sebagaimana tadi yang dijelaskan, apabila di sini satu dua hadis yang kelihatannya berbeda kemudian digabungkan bisa maka hadis tersebut bukan menjadi hadisun syadz. Tetapi kalau tidak bisa digabungkan, maka hadis tersebut yang e, siqah menjadi syadz yang ausak menjadi mah -mahfuz wa yuqbalu hadis siqati maka dia akan menjadi diterima hadisun siqah tadi kan di sini siqah yang di sini ausaq hadisun ausaq uh, pertama secara zahir dilihat secara wahir hadisnya siqah menyelisih hadisnya ausak setelah diteliti 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 dicari-cari celah akhirnya bisa digabungkanlah dua hadis ini maka wa yuqbalu hadis siqati hina idin hadis yang siqah bisa diterima. Yang asalnya kalau misalkan ini tidak bisa diterima, tidak bisa digabungkan menjadi satu dengan hadisnya ausak, maka hadis ini walaupun dia berasal dari orang-orang yang siqah, hadisnya, hadisnya mar mardud atau gairu makbul. Tetapi karena bisa digabungkan dengan hadis yang ausak, maka dia menjadi hadisun sahih dan menjadi mak makbul. Misal usyudhu di Misalkan hadis yang syad di dalam matanya. Marawahu Abu Dawud وغيره من حديث عبد الواحد ابن زياد عن عن أبي صالح عن أبي رضي الله عنه مرفوعا مرفوعا ingat apa marfu marfu artinya adalah ما إلى النبي Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza صلى ahadukum fajri falyattaji'an فإن المحفوظ روايته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله وانفرد عبد الواحد بهذا اللفظ دي di sini di dalam hadis tadi kita lihat hadis اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليطجئ ان يمينه. Hadis tersebut merupakan sebuah kalam, sebuah perkataan. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang lebih siqah, Ausak, ternyata itu bukanlah qaul, bukan merupakan sebuah kalam, melainkan sebuah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang pertama tadi yang misalu syududhi fil matni itu di situ ada salah satu perawi namanya Abdul Wahid ibnu Ziyad. Abdul Wahid ibnu Ziyad itu e, meriwayatkannya secara tersendiri di sini. Tidak ada riwayat-riwayat yang yang lainnya. Sedangkan yang hadis yang berdasarkan perbuatan Nabi SAW Alaihi Wasallam bukan kaul, bukan per, bukan ucapan itu banyak diriwayatkan oleh perawi. Wa misaluhu fi dan di sini ada sebuah contoh dari sanad, Marwah Hamadu ibnu Zaidin Yang diriwayatkan oleh Hamadu ibnu Zaidin An Amrin Ibni Dinarin. di situ ada perbedaan antara Umar dengan Amru. Amru itu ada sebuah maka disebut dengan dengan dibaca Dibaca sedangkan yang yang ada sebuah nya maka namanya Umar di Meskipun dia mansub, Amrin Ibni Dinarin tetap terdapat waw-nya untuk membedakan antara Umar dan Amru. An au saja. Dari au saja. Di sini ada sebuah hadis uh, anna rajulan tuwfiya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada warisan illa maulan huwa ataqahu. Fa innal mahfuzu fihi mahfudho tadi apa yang diriwayatkan oleh yang lebih siqah awsaq minhu Lakin. ma rawahu at tirmidhi yang diriwayatkan oleh imam at tirmidhi dan nasai dan ibnu majah wan nasai wa ibnu majah min ibni Uyainah an amrin an awsajah an maulahu ibni abbas ya kan kalau hadis yang pertama tadi itu pertama dari Hamad ibnu Zaid an Amri ibni Dinar an saja langsung dinisbatkan kalam ini kepada au saja tetapi yang lebih siqah lagi itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah yang mana hadis tersebut di situ ada e, Ibnu Uyainah kemudian dari Amr sama-sama Amr di sini tadi kita temukan Amr yang sama Amrin an au saja sama-sama dari an au saja tetapi an au saja ini meriwayatkan ternyata dari siapa dari Maulahu Ibnu Abbas Hmm dari Maulahu Ibni Abbas. Nah, maka di sini ada perbedaan. Yang satu diriwayatkan oleh Maulahu Ibni Abbas, kemudian yang satunya langsung dari an saja dinisbatkan kepada langsung kepada an saja. Maka di sini ada perbedaan. Yang satu dari langsung Aus saja, yang satunya langsung kepada tuannya siapa? Ibnu Abbas. Dari Ibnu Ibnu Abbas. Maka di sini hadis yang lengkap riwayatnya, lengkap sanatnya Mahfud, sedangkan yang kurang sanatnya adalah Syad. Dalam satu hadis yang sama. Wa yuqabidu Syad al Mahfud. Kebalikan dari Syad itu adalah Mah Mahfud. Wa awal ad-dhaf. Hukmul awal apa? Kembalinya kepada Asyad. As Hukum hadis syad, itu adalah do'af Atau do'if Dan hadis syad itu tidak bisa naik derajatnya Sampai kepada hasan li ghairih Ataupun sahih li, li ghairih Kenapa? Karena hadis tersebut tidak dapat digabungkan Tidak dapat digabungkan atau di, e, dijamakkan, digabungkan dengan hadis yang lain maka hadis tersebut tidak dapat naik derajatnya, tidak dapat dikuatkan. Bi khilafi al mahfud fal qabul. Berbeda dengan halnya mahfud, kalau mahfud itu q qabul atau makbul atau diterima hadisnya lishtimalihi ala sifatin muqtadiyati litarjih karena yang uh, mahfud tadi dia sudah memenuhi syarat yaitu untuk ditarjihkan bahwa dia lebih rojih daripada yang yang siqah yang ausak tentunya lebih rojih daripada yang siqah seroti roti adadin au hifdin au seperti uh, dia dirojihkan berdasarkan apa? karena lebih banyaknya uh, jumlah turuk kemudian karena kekuatan hif, kekuatan hafalannya, kemudian karena kekuatan kedobitan, kedobitannya. Maka itulah pembahasan kita tentang Al-Hadisu Asyad. As e, mungkin kalau kalian mendengarkan pembahasan ini sekilas atau sekali mungkin belum paham, silakan diputar kembali, silakan diulang lagi. Intinya adalah Al-Hadisu Asyad as itu apabila ada hadis yang diriwayatkan oleh yang siqah, menyelisihi yang ausak, yang lebih siqoh, yang lebih dopit. ima baik ini dari segi matan ataupun dari segi sanat. Dalam satu hadis yang sama, dalam satu maudu yang sama, tetapi menyelisihi yang ausak. Maka hadis ini dinamakan hadis syas, ini namanya hadisul mah mahfud. Oke, okay? syukran katsiran ala hitimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.